Halo moms, halo semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Oke moms, di video kali ini aku mau share kegiatan aku dimulai dari pagi hari ini ya. Ini pagi-pagi ini kami tuh sibuk banget ya momsnya. Rencana ini kami mau makeover rumah kontrakan. Ya sedikit-sedikit direnovasi lah ya, ganti cat rumah. Jadi ini sebelum ngecat rumah aku mau pindahin bunga ya. Ini ngecat rumahnya dimulai dari di luar dulu ya. Dan di luar kan ada bunga. Jadi bunganya itu aku masukkan dulu ke dalam biar nggak kena cat nantinya. Jadi ini aku bersihkan dulu lantainya semua dulu ya momsnya. Kami dibelikan cat moms alhamdulillah sama pemilik rumah. Jadi ini rumahnya mau diganti dengan warna hijau. Nah ini rumah kontrakannya semua sudah warna hijau dan tinggal rumah kami lah yang belum kami cat ya moms ya. Alhamdulillahnya di sini kami dikasih ya catnya. Ini dibelikan sama yang punya, bukan kami beli sendiri, katanya biar seragam aja gitu ya moms ya. Jadi alhamdulillah moms yang punya kontrakan ini aku beruntung banget, mereka tuh perhatian sama rumah kontrakan ya moms ya. Jadi dibelikan cat tapi kita cat sendiri katanya gitu ya. Alhamdulillah aja ya, yaudah gak apa-apa warna hijau kami terima aja. Ini warna hijaunya terang ya moms ya. Dan ini suami aku nambahkan air lagi di kaleng catnya, ternyata catnya tuh kental banget ya moms ya. Nah di sini kami itu mulai ini ya, mulai belajar ya moms ya. Rencana kalau nanti kita punya rumah sendiri, insyaallah amin ya Allah, di kota Medan ini kalau kita punya rumah sendiri ternyata ngecat itu seperti ini ya. Aku kira ya moms ya kalau ngecat itu catnya itu langsung pakai ya, ternyata pakai air lagi supaya nggak kental banget, karena kan ini aslinya kental banget, jadi ditambahkan air seukuran cat inilah ya, sekaleng cat ini tambahkan airnya dan diaduk-aduk terus biar dia merata semua warnanya ya. Nah ini udah kelihatan rata ya moms ya, dan kental juga, nggak terlalu encer kayak yang tadi. Yang tadi tuh pertama kali masukkan air tuh udah mulai encer ya moms ya. Dan ini suami aku siap-siap mau ngecat mulai dari atas dulu ya. Jadi kontrakan semuanya udah dicat warna hijau ya moms ya, kecuali rumah kami yang belum. Jadi kami agak telat ya. Jadi ini kami kerjakannya itu waktu suami aku libur ya, hari Minggu kemarin baru kami kerjakan. Aku mohon maaf banget nggak sempat ngerekord bagian atas ngechatnya karena HP aku tuh lobet ya moms ya. Langsung aja aku charger, aku cok kembali biar penuh. Dan ini aku sambung renovasi kontrakannya. Ini sebenarnya judulnya apa ya moms ya, aku bingung mau bikin renovasi kontrakan, ngechat rumah, atau makeover kontrakan ya. Nah ini alhamdulillahnya suami aku tuh tadinya diajarin ya moms ya, kita tuh diajarin cara ngecat yang benar tuh seperti apa gitu ya. Jadi ya alhamdulillah aja sih moms ya, aku tuh seneng banget sebenarnya dapat kontrakan ini. Yang punya itu perhatian banget sama kontrakannya, jadi warnanya tuh udah mulai pudar, jadi dibelikannya warna hijau. Sebenarnya sih aku sudah mulai suka dengan warna biru toska, cuman yang punya rumah ngasihnya warna hijau ya. Ya udah nggak apa-apa ya, aku terima aja karena ini kan rumah mereka ya. Yang penting alhamdulillah mereka perhatian banget dan kita juga mau ngerjakannya.
Jadi untuk bagian samping ini Mams tinggi banget. Nah, ini belum kami kerjakan. Kami baru ngerjakan bagian depan sama belakangnya. Tinggal isi rumahnya ya. Isi rumahnya ini aku nggak tahu ya bakalan dikasih warna biru toska atau hijau lagi kayak depan. Ya udahlah ya Mams ya, apapun dikasih yang punya kontrakan warnanya aku sih terima aja, karena kan mereka yang beli sendiri, kami tinggal ngecat. Alhamdulillah kita nggak keluarin biaya untuk beli cat lagi. Nah, ini bagian sedikit lagi udah mau selesai. Aku pengen ngerjakan juga ya Mams ya, cuman aku gak pandai ngerjakannya, kebanyakan tumpah. Dan ternyata ngangkat air cat itu berat banget ya Mams ya. Ini berat di airnya atau berat di kuasnya ya, aku gak tahu. Ini sebentar aja sih aku yang ngecat ya, aku pengen aja gitu ya. Jadi di sini kami tuh banyak belajar ya Mams ya. Nanti kalau punya rumah sendiri, insya Allah kita bisa ngecat kembali. Dan alhamdulillah Mams, inilah dia hasilnya. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, cantik ya Mams ya hijaunya ini. Ini hijaunya hijau terang ya Mams ya, bukan hijau gelap. Jadi yang punya rumah kepengen rumahnya itu seragam aja dengan yang lain. Nah, mereka punya 4 kontrakan. Jadi aku di sini berpikir pantas lah ya kontrakannya cepat laku, karena yang punya ini perhatian banget sama kontrakannya Mams ya, benar-benar dirawatnya juga. Alhamdulillah aku sih di sini beruntung banget ya Mams ya, masya Allah. Nah, ini tinggal bagian di samping ya Mams ya, ini tinggi banget. Nanti nunggu Pak suami ya, nunggu suami aku tuh libur lagi. Dan kita kerjakan lagi bagian samping, tapi kata yang punya rumah nanti kalau kurang bilang aja, nanti saya belikan. Masya Allah, alhamdulillah banget ya Mams ya. Oke Mams, ini udah sore, aku mau lanjut untuk masak untuk menu buka puasa. Nah, ini aku tuh kasihan banget lihat suami aku Mams ya, pasti dia tuh capek banget ngecat ya dari pagi ya. Jadi aku kepengen bikin puding. Alhamdulillah ini kemarin aku ada nyetok puding ya. Ini aku beli kemarin di mana ya, di grosir ya Mams ya. Ini aku beli kemarin di grosir. Ini aku pakai puding Nutrijel coklat. Di situ juga ada petunjuk cara masaknya ya. Pakai 2 gelas, cuman aku di sini aku tambahin 1 gelas lagi, jadi 3 gelas aku pakainya ya puding Nutrijel coklat yang ukuran kecil ya Mams ya. Dan di sini aku tambahin air 3 gelas dan juga gula secukupnya aja ya. Nah, di sini langsung aja aku masak. Aku hidupkan kompornya Mams ya, aku aduk-aduk terus sampai dia benar-benar merata bubuk pudingnya bersama gulanya ya. Ini aduk-aduk terus sampai benar-benar mendidih ya Mams ya. Nah, ini alhamdulillah Mams sudah mulai mendidih puding coklatnya. Langsung aja aku matikan kompornya dan aku mau letakkan di tempat ini ya, wadah agar-agar gitulah ya, wadah tempat puding coklat. Langsung aja aku letak dan nanti mau aku simpan di kulkas dulu ya sambil menunggu maghrib. Dan ini ada lebihnya sedikit, aku letak di bagian tempat kecil ya Mams ya. Nah, ini alhamdulillah banget, buka puasa nanti pakai yang segar-segar.
Nah, di sini aku mau menghaluskan bumbu sup ayam. Jadi rencana Mams aku mau masak sup ayam campur bakso. Di sini ada bawang putih, merica sama buah pala ya. Dan untuk menghaluskan mericanya aku kasih garam lagi Mams ya biar halus nantinya. Dan di sini langsung aja aku ulek dulu ya. Nah, selesai udah aku haluskan bumbunya. Langsung aja di sini aku tumis dan aku tambahkan bumbu rempah-rempah sop yang lain seperti kayu manis, kapulaga, terus juga ada cengkeh. Ini aku tumis dulu sampai wangi, sampai harum, sampai dia benar-benar keluar kecoklatan gitu ya, Mams ya. Nah, ini sudah wangi dan harum, sudah mulai kecoklatan ya Mams ya. Ini langsung aja aku masukkan ayamnya. Ini ayamnya aku potong-potong kecil-kecil lagi Mams ya, karena untuk sop. Dan aku tambahkan air sedikit demi sedikit, lalu nantinya aku tutup dulu ya. Sini aku tambahkan air lagi dan aku tutup agar ayamnya mateng dulu Mams ya. Jadi sambil nunggu ayamnya mateng, aku mau tambahkan sayurnya juga Mams ya. Di sini aku tambahin ada wortel sama kol putih yang kemarin aku beli di belanja mingguan. Buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton ya Mams ya, nanti linknya aku letak di atas. Jadi apa kabar ya Mams, semua teman-teman aku, para Mams dan Bunda dan lainnya, semoga sehat selalu Mams ya. Masih semangatkah puasanya? Masya Allah, nggak terasa ya Mams ya, udah hampir 2 minggu ternyata kita puasa ya. Aku merasa masih 3 hari 4 hari aja gitu ya. Jadi ternyata sudah 2 minggu lebih ya kita puasa. Masya Allah, semoga sehat selalu Mams ya. Nah, ini dia baksonya Mams yang aku beli kemarin di warung Mams ya. Ini udah lama juga ya, udah hampir 3 hari lebih atau 4 hari lebih aku kemarin beli. Nah, ini sudah setengah mateng ayamnya ya, udah mulai empuk juga. Ini langsung aja aku masukkan wortel. Jadi kalau untuk masak sup ayam gini Mams ya, aku terlebih dahulu masukkan sayur-sayurannya yang keras-keras dulu ya, yang agak lama seperti wortel ini. Nanti kalau udah mulai lembut dia, mulai mateng, lalu nanti aku baru masukkan sayuran yang lain. Nah, ini udah mulai mendidih lagi Mams. Jadi terakhir di sini aku masukkan kol putih sama baksonya. Alhamdulillah ini kesukaan anak-anak ya Mams ya. Di sini juga ada sayurannya, proteinnya juga. Nah, ini sebenarnya udah padat banget. Jadi aku di sini aja ya Mams ya masaknya, malas banget aku pindahkan ke tempat yang lain karena udah kesorean, udah capek banget dan udah mulai lapar juga nih anak-anak ya. Aku pengen kalau udah nampak bakso pasti bertanya, "Umi masak apa? Kok ada bakso?" gitu ya. Ditunggu-tungguin ini sama anak-anak Mams ya di belakang. Dan di sini aku kelupaannya, aku kan tadi udah kasih garam ya Mams ya diulekan. Jadi aku kasih garam lagi. Ya Allah, ya aduh, udahlah nggak apa Mams ya, sedikit asin nggak apa-apa lah ya. Siapa di sini penggemar asin? Boleh komen di bawah ya, sama lah kayak aku ya. Jadi di sini tadi aku tambahin sedikit garam, gula sama ini ya Mams ya, aku pakai Royco kaldu ayam. Jadi untuk lebih enak lagi ya. Jadi supnya kali ini agak sedikit asin ya Mams ya, tapi nggak apa-apa lah ya, agak sedikit asin. Alhamdulillah aja dimakan kok sama suami sama anak-anak, Masya Allah. Jadi lebih baik asin daripada nggak ada rasa ya Mams ya. Kalau itu sih versi aku Mams ya. Tapi kalau para Mams dan Bunda seperti apa sih, suka yang manis, yang pedes, atau yang agak-agak asin ada rasanya? Boleh komen di bawah ya. Nah Mams, ini alhamdulillah sudah matang semua, sudah mulai lembut. Dan akhirnya aku terakhir masukkan daun sop sama daun bawang biar lebih wangi ya, ini sop ayamnya sama baksonya. Masya Allah, alhamdulillah banget ini buka puasa kita.
Dan ini mams, aku mau kasih anak-anak dulu. Ini dia supnya, aku tambahin suun lagi mams ya. Jadi anak-anak di belakang tuh udah nungguin dari tadi. Umi udah masak belum mie baksonya? Udah masak belum ayamnya? Nah ini aku kasih anak-anak dulu karena mereka udah lapar. Mereka juga gak puasa mams. Nah ini dia hasil dari masakan aku, sup ayam bakso. Aku kasih mihun lagi, masya Allah. Alhamdulillah mams, ini dia menu buka puasa kami, ada sup ayam bakso, terus di situ juga ada sambal merah, dan ini juga ada puding coklatnya mams. Sudah jadi dia, ini aku baru keluarin dari kulkas. Aku buka dulu cetakannya ya. Nah ini dia mams hasilnya, masya Allah, alhamdulillah banget, seger-seger kita buka puasa ya mams ya. Nah itu kan ada sambal merah lagi aku tambahkan mams ya, biar lebih pedes, karena kan sup ayamnya tadi aku rasa itu agak asin, aku takutnya keasinan mams nanti dimakan, jadi aku tambahkan sambal merah yang pedes ya, biar gak terasa asin di sup ayamnya. Nah ini anak-anak gak sabaran juga nih mams nyobain puding coklatnya, masya Allah, alhamdulillah banget ya mamsnya, bersyukur banget bisa makan hari ini. Oke deh, sampai di sini dulu mams ya video aku. Terima kasih banyak yang sudah nonton video aku sampai di detik ini. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Mohon maaf kalau aku udah salah kata di video kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih.